Halo teman-teman, welcome back to Mas Ewo Channel. Kali ini gua langsung aja akan melanjutkan gameplay GTA San Andreas. Sebelum kita memulai gameplaynya teman-teman ya, karena ini lagi hari cuti bersama kita, di mana di 2 hari kemarin kita lagi dalam mengadakan perayaan, yaitu hari raya Id Idul Fitri yang ke-1444 Hijriyah ya teman-temanku. Selalu kalau salah gue ngomong kocak. Mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semuanya, ya adik-adikku dan abang-abangku semuanya. Mohon maaf kalau gue ada salah-salah ngomong di dalam proses saat bikin video konten seperti ini ya teman-temanku, karena kan gue juga seorang gamer, seorang manusia yang tak luput dari yang namanya kata hilap dan toxic coy. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat Bang Adi Putra, Bang Ripa Pahri, Bang siapa lagi ya, Grismo dan lain-lainnya nggak bisa gue sebutin, si Pais juga, terima kasih buat Bang Son juga semuanya, terima kasih banyak dan lain sebagainya, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-temanku ya, mohon maaf apabila gua ada salah-salah ngomong, mohon dimaafkan ya. Semoga rezeki kalian dilancarkan selalu semuanya. Oke teman-temanku, sebelum masuk ke gameplaynya, seperti biasa ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman ya, karena satu like dan subscribe dari kalian adalah satu doa buat kemajuan channel gua. Oke teman-teman, mohon maaf mungkin beberapa waktu ini gua belum bisa ngadain streaming ya. Kemarin udah gue coba tuh streaming teman-teman, tapi ya mungkin yang punya wifi pulang kampung kayak cuy, jadi jaringannya rada-rada ini nih, nggak ini sih. Ya Allah, King in Excel. Kenapa nih? Ini cewek-cewek macam apa nih? Satu-satu bisa dipeluk loh. Satu persatu pria bisa dia peluk. Cewek-cewek macam apa nih teman-teman? Oke, kita skip. Karena mungkin menghindari ini ya, gameplay GTA ini biar nggak kena copyright gitu cuy. Aduh, di mana lagi? Gua cek map dulu teman-teman. Itu di mana? Itu jauh sekali. Kita jauh sekali. Gue harus nyebrang. Ah, ini nih. Sedikit demi sedikit kota kedua mau kita buka ya. Ini kota kedua udah kita buka cuy. Nah ini udah lama kota tiga nih. Oke C, kita berangkat ke misi C. Motor ada nah, motor teman-teman, motor teman-teman. Oh ada cuy, ada cuy. Wah lebih keren lagi warna merah kocak. Kita mudik dulu ya, mudik pulang kampung dulu teman-teman. Si CJ, si CJ kawan mudik nih. Aduh kasihan ya si CJ. Lewat sini aja ya, lewat sungai jauh ya teman-teman. Kalau gua lewat sungai teman-teman. Ini kita motong jalan ya. Nah, orang-orang di sini laju-laju cuy. Ini gua motong jalan ya teman-teman. Aduh, berhenti dulu. Mana motornya? Ah, tidak, motor gua. Motor di jalan itu yang paling rese ya ini, teman-teman. Kadang jalanannya nggak ini ya, simetris gitu ya, teman-teman ya. Jadi kadang gua nabrak batu, nabrak pohon, itu udah biasa bagi kita. Tak. Itu bang ya. Oh, jembatan kayu, gini. Jembatan kayu, gini. Akan ada aja pohon besar yang menghadang teman-teman.
Sang Cahyo yang ada. Ini. Wow, tempatnya anget cuy. Gila, tempat macam apa nih? Kayak pemancing ini. Dan jalan ada buaya di sini nih teman-teman. Ada pernah lihat buaya nggak di tempat seperti ini guys? Danau ya, baru kali ini juga sih. Seumur hidup Mas Ewo memainkan game GTA ini teman-temanku, baru kali ini juga lihat danau sih. Ada yang misterius gitu teman-teman. Sebelah sini, sebelah sini. Nah, ini nih jalan pintas teman-teman. Tadi ini berat banget kan, naik gunung. Nah, nice. Ah, cek dulu kali ya, baru kita. Wih, mobilnya. Mobilnya. Kita cek dulu, jauh banget kocak. Gratis ya, nggak beli kita rumahnya teman-teman. Kita masuk, ada apa ya? Ah, nggak bisa masuk, kocak gaming. Post base. Oke, rumah base pertama si CJ. Oke, kita upil. Gak ada orang nih, gak ada orang nih teman-teman. Jangan-jangan gak ada orangnya nih coy. Halo, anybody home? Kemana nih, kemana nih? Gak lama keluar tuh psikopoi coy. Meninggal ini si Cije kalau yang punya rumah adalah psikopoi teman-teman. Ih gila, banter banget badannya si Cije, kocak gemoy coy. Ah gak ada orang. Ah ini tempatnya WWW ini teman-teman. Misinya aneh-aneh nih si cewek-cewek ini teman-teman. Gue cari yang terdekat aja kali ya. Situ dekat, sini aja ya. Nah sini. Kita buka dulu bagian sana coy. Kita buka kota bagian sana dikit demi sedikit ya teman-teman ya. Kota terbaru. Ah, lucu banget. Ah, kota ini kota terbaru. Agent Earth. Oke, toko apa? Insect Trap. Aduh, molotov. Satchel charges. Where the hell did you get them? Mereka mau ngapain, bro? Kita masuk dulu kali ya. Get inside instead. Ngerampok bang coy. Ada yang jelas nih. Fun alarm going off. Itu kayak gue ledakin. Apaan? Ini nih. Apa ini ya? Apa ini ya? Ya, gue hancurin dulu ya. Nice! Lo udah curiga sama ini banget sih. Allah Akbar, kan barusan habis hari raya Idul Fitri teman-teman. Si CJ kekurangan uang buat beli baju lebaran nih cuy, gua yakin. Ada polisi. Untung dia kan gue itu teman-teman. Oke, kita ke itu tuh. Yang deko-dekoan tuh teman-teman. Oh lewat sini, oke kita ikutin jalan ini ya teman-teman. Wow, bintang 4. Marah Pogba langsung bintang 4 teman-teman. Oke,
gue mau ketemu Akol. Apa yang ngeledak tuh mobil Pak Pol, teman-teman? Nangis bintang yang berkurang. Bintang yang berkurang. Pak Pol ngejar, coy. Itu tuh. Jalan, lot sebelah sini, lot sebelah sini. Nice, pas banget. Udah tahu ganti mobil ditembak lagi pak polisinya. Apa yang nyepot? Baru gua tambah sorong udah penyok temen-temen. Lewat sini. Kita main GTA San Andreas ini harus pintar-pintar ngeliat map, coy. Karena kalau kalian nggak pintar ngeliat map, kalian bakal kesesat, jauh banget mutarnya. Kita akan membuang-buang waktu kalian kalau sampai nyebut ke dalam sungai itu, teman-teman. Terus, oh kita lewat jalan bertanah. Kembali ke rumah nih kayaknya. Iya nih, kembali ke rumahnya Catalina. Catalina, Catalina, Catalona, Catalona. Nice. Udah sampai rumah si Chopper. Dapat $2,000. Lumayan, udah $21,000 ya. Wah, ada terus mobilnya loh. Mobilnya muncul terus teman-temanku, nggak ada habisnya coy. Udah gue save ya. Kita gas lagi ke misi berikutnya. Aduh, tekan tab. Apa lagi mamanya si CJ nih nelpon nih. Mas kalian nggak kurang-kurang loh. Badannya tetap berdiri terjaga gitu teman-teman. Ada misi CV di mana itu? Nanti aja kali. Gua mau nyelesain misi C lagi nih. Gun Karting. Misinya si Catalina. Oh, C ini Catalina, coy. Wait, pintu rumahnya udah bagus loh. Apa jangan-jangan kalau siang pintu rumahnya berwarna coklat otomatis gitu ya? Kayak ada lighting-lighting RGB-nya kayaknya, teman-teman. Kalau malam dia berganti berwarna putih, coy. Jangan-jangan ya, teman-teman, ya jangan-jangan ya. Ucijin enggak sopan masuk ke rumah orang tanpa assalamualaikum dan mengetuk pintu, coy. Kok mana gambarnya kocak. Malah kita disudutkan dengan pemandangan asap knalpot gini. Enggak logis nih game. Ini gue start aja. Sudah. Oh, Catalina ini ngerampok bangun lo misinya teman-temanku. Kita kesini aja kali ya. Setuju nggak teman-teman kalau kita kesana laut sini terlewat? Oke. Setuju ya. Mobil ini aja dah. Sayang banget kalau mobil bagus kita ini ya. Kita hancurkan lagi buat jalan-jalan. Buat ngerampok bank dan jalan-jalan. Ini kayak ngerampok bank lagi sini teman-teman. Gua rasa gitu ya cuy. Laju loh di mobil loh. Ini nih. Orang gila ya. Hajar semuanya. Yang menghalangi perjalanan si Cije, gue tabrak. Gak peduli bang, gue gak peduli. Di sini ada nggak? Ah, nggak ada coy. Gue pikir bisa jalan tembusan gitu, temen.
Oke, small town bang. Oke. Kota kecil bang, di kota kecil ya. Wah, jelek banget banget cuy. Parah, parah, parah. Sekarang giliran Catalina yang mencuri bengkarnya, teman-teman. Dia ngelempak nih. Gak bisa, belum ada arahan. Kocak habis si pelor gue. Aduh, polisinya denger. Oke. Gak tanggung-tanggung, gak mesin ATM kita tembak juga, teman-teman. Ya apa sih yang lepas mulu? Aduh, aduh, aduh. Susah coy, susah coy. Gua harus pakai ini nih, joystick nih. Pakai joystick nih, teman-teman. Come on. Alah, ketembak Catalina gua. Ya Allah, teman-temanku selalu aja gue kena coy, coy. Eh, kenapa nih? Langsung error gitu teman-teman. Polisi tidak nembak. Oh nembak coy. Gue pikir langsung error teman-teman. Gue pikir langsung error teman-teman ya. Tapi nggak kena kena sekali doang nih kena. Gege ini nggak gitu teman-teman. Oke teman-teman, gue mungkin nanti aja gue ceritain sendiri aja ini misi Catalina ya teman-teman. Yang penting kita tahu bahwa misi Catalina ini itu ngerampok bank-bank yang ada di wilayah Andreas ini teman-teman. Meninggal nih, meninggal nih. Ya, hai. Cije, ketembak kan si Catalina ya, coy. Kocak gaming juga Cije, teman-temannya. Bercanda nih Cije. Oke, teman-temanku, mungkin sekian dulu di gameplay kita hari ini. Semoga dengan game-game yang gue mainkan yang tayang hampir setiap hari ini bisa menghibur kalian baik di waktu luang kalian maupun di waktu weekend kalian seperti sekarang ini ya, cuti bersama ya, nikmatin cuti bersama kalian, berkumpul bersama sama keluarga kalian teman-teman ya, karena beberapa hari lagi hari Kamis ada sebagian udah mulai melakukan aktivitasnya lagi yaitu bekerja dan berkarya sih ya. Oke teman-teman, mungkin ada sekolah libur panjang ya teman-teman ya. Gue paham di bulan Mei kayak mereka masuk lagi teman-teman. Nikmati libur panjang kalian teman-teman, jangan disia-siain. Oke teman-teman, itu aja dari gue, saran dari gue. Semoga kalian bisa menikmati kereta-kereta gue yang acak aduk ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.